Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Momocha Drawing. Sebelum menggambar, Momocha mau mengajak teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng untuk video terbaru lainnya. Untuk tema gambar kali ini, Momocha pengen menggambar pemandangan desa di Jepang nih teman-teman. Momocha terinspirasi dari foto desa Iyashino Sato yang indah banget dan sering dijadikan objek wisata di Jepang ya teman-teman. Nanti ceritanya ada rumah khas Jepang, lalu ada danau, dan ada air terjun juga. Momocha menggambar menggunakan kertas A4 dan spidol hitam snowman ya teman-teman. Krayonnya aku pakai Faber-Castell yang 60. Kak, kalau pakai krayon lain gimana nih? Boleh pakai Giotto, boleh pakai krayon Titi, atau krayon Gible juga boleh. Nah teman-teman, menggambarnya pelan-pelan ya, kecepatannya supaya teman-teman bisa mengikutinya. Tapi jika teman-teman pengen mewarnai saja, boleh banget download di blog Momocha ya. Linknya terletak di deskripsi di bawah video. Thank you.
ini aku memakai gerakan tangan memutar nih teman-teman. Warna gradasinya dari warna gelap ke warna terang. Crayon Momocha udah jelek banget nih teman-teman, udah patah-patah, tapi nggak apa-apa ya. Jangan terlalu memikirkan alat nih teman-teman. Yang penting dengan alat seadanya kita bisa tetap berkarya teman-teman. Thank you.
Sekarang kita menghitamkan garis atau finishing ya. Di sini Momocha memakai pensil 8B yang hitam nih teman-teman. Kak, kalau mau pakai 2B gimana kak? Momocha saranin yang 8B aja nih teman-teman. Soalnya kalau 2B sampai 7B kurang pekat nih hitamnya, jadi kurang kontras dengan warna krayonnya. Lalu Momocha juga pakai tip X untuk mempermanis gambar ya. Bisa untuk efek cahaya, efek buah-buahan, dan lain-lain. Nah, selesai deh. Terima kasih sudah gambar bareng Momocha ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.